Pokoknya makan-makan. Sampai ini pernah mangan apa kira-kira sing ngajak sangar ngono, kewan apa yang pernah dipangan? Oh, apa lho sing sangar? Ora ono sing sangar kok. Kira-kira sing gajiku sangar ngono apa? Gajah. Gajah pernah? Wis ya. Gajah pernah dipangan. Tapi menang-menang. Wis ana ini ya. Melanggar hukum. Nah, tapi kan ndak ada gitu. Ora nek gajah ning kene kok. Dulu kan nang Riau ada sing racun gajah to. Penasaran kan gajahnya mati. Penasaran aku tak bunda jeput dagingnya, daging paha dalam itu toh. Tak masak. Jebul lembut dagingnya. Rasanya kayak apa? Kayak daging apa? Khas dalam sapi kalah lembut kan. Berarti enak. Enak. Mau kulitnya kuadel. Lek semacam zaman kang nyekeli ulo. Nggih. Pernah ndak ngicipi daging kobra? Lu bosen. Sering? Sering ya. Enak juga? Enak banget. Loh. Darah, merdu, sum-sum, daging komplet. Padahal beracun loh kobra ini. Berarti loh, dagingnya renek racun nih? Orang-orang. Kan kelenjar bisan ini nang belakang kepala ini loh. Nang nang burinya utek. Berarti potong kepala ini buang? Potong kepala ini buang. Ambil dagingnya. Asli aman gue mas ya? Aman, dijamin. Nah, kapan-kapan perlu dicoba. Miring sih. Aduh, telat. Iki kang terus lanjut. Apa nih sing ngeri? Sing ngeri apa? Kira-kira hewan apa? Luwing ngerti? Luwing. Kaki seribu. Heeh. Iya. Enak kuwi gisine tinggi. Kaki seribu dipangan. Gisine tinggi. Iku mungkin karena kelaparan di hutan, jadi ndak ada makanan lain. Jadi enak-enaknya ngomongnya bergisi. Paling ngono tebak aku. Buka Google. Kasih apa kandungan nutrisi luwing. Memang ada kandungannya. Ada yo. Padahal luwing itu ngilani loh kan, menjijikkan loh. Ada teknik masak itu yo, ben rasane kecing hilang. Iya. Yo coro lebih enak kok. Coro sing kecoak iku. Heeh. Yo pernah mangan sampean? Wis yo. Kok uang kok koyok biawak perasaanku. Kabeh dipangan. Coro dipangan, luweng dipangan. Lama kelamaan semut dipangan. Iki nek suwe ora oleh-oleh sampean pangan. Nah, lah iki wis minggir aku jaga jarak iki wis. Bahaya iki.